Hey guys, ketemu dengan ExoHype di sini. Hari ini kita mau review beberapa produk brand second kita ya dari ExoHype. Kali ini kita akan mengenalkan jaket dulu ya. Ada beberapa jaket yang akan kita review. Ini yang pertama. Yang pertama adalah Pro World Cup jaket parasit Cortec. Dalamnya ada innernya ya. Resleting masih bagus. Kanan kiri juga ada saku. Saku ya. Terus ada emblemnya dari karet ini. Masih lengkap, masih bagus. Ini sikunya. Kayaknya berbeda ya. Terus di bagian lengan pakai karet juga ada velcro. Ya. Ada hoodie-nya. Hoodie-nya. Ya, hoodie-nya enggak bisa bentar, oh bisa dilepas. Bisa dilepas pakai resleting ya. Zipper. Ya, bisa dilepas, ini bisa disetting juga. Ya, dari Pro World Cup. Ini lebar dadanya 54, panjangnya 64. Harganya 200K. Kodenya CO01. Jadi bisa langsung nanti kalau mau order, linknya ada di deskripsi ya. Yang kedua ya, ada jaket Mouflon. Mouflon ya, Extreme Sport XL. Kita review di depan dulu. Kanan kiri ada saku dengan zipper. Di dada juga ada dua dengan zipper. Ya, masih bagus sekali. Terus di lengannya modelnya seperti ini. Jadi kayak spandek polyester ya. Tidak ada velcro, enggak ada karet, lengan seperti ini. Terus di bagian leher seperti ini. Enggak ada kerah. Sekarang kita coba buka. Ya, zipper-nya masih ori. Mouflon. Ada innernya seperti ini, jaring-jaringnya tipis. Yang belakang nggak ada. Ya. Ini lingkar dadanya 57, panjangnya 68, harganya 170.000. Kodenya CO08. Bisa diorder ya di toko kita. Nanti lihat di bio atau di deskripsi. Ini salah satu andalan kita. Bintang tamunya adalah Loi Alpin. Ini jaket cewek. Jaket cewek ya. Ini ada ornamennya bling-bling. Zipper-nya juga ada karetnya, seal-nya. Kita dari sini dulu. Ya, velcro. Ada scotlet-nya. Loi Pro ini bisa nyala kalau malam kena sinar. Yang sebelah kiri ada emblemnya ya. Terus kanan kiri ada kantong kecil dengan zipper masing-masing ya. Emblemnya masih ori Loi Pro, Loi Alpin ya. Sekarang kita lihat belakangnya. Ini hoodie-nya bisa dilepas, bisa disetting, bisa dilepas pakai zipper. Ada velcro,
untuk melindungi anunya nih. Ya, masih ori ya, segitunya ya. Di dalamnya ini khusus untuk wanita ya, for woman, ukurannya 95 ya. Seperti ini masih ori ya, masih ada labelnya. Di dalamnya juga ada saku sebelah kanan ya, masih bisa pakai zipper untuk HP atau uang di sini ya. Untuk lebar dadanya 53, panjangnya 06, harganya 220.000, kodenya JO06. Bisa di order, lihat di deskripsi atau di bio ya. Berikutnya ada interlock piece jaket Gore-Tex Matrix ya, Gore-Tex. Kondisinya sekitar 90% di lengan ya, ada velcro, ada karet, masih bagus. Ini sudah dicuci semua ya, seperti ini. Tapi ada velcro di dalam untuk melindungi sipernya ya. Kita lihat belakangnya dulu. Warnanya hitam pekat dengan emblem di punggung kiri kanan, sorry. Sekarang kita lihat dalamnya ya, semua masih bagus, masih berfungsi. Zipernya juga masih ori, bagus ya. Ya, ini sebetulnya bagus untuk lapisan luar atau outer. Jadi makanya disediain dua resleting untuk di double di dalam ya. Ini ada kantong di dalam untuk dompet atau HP ya. Dan bagus semua, pakai jaring-jaring. Ini ukurannya 105, lebar dada 62, panjangnya 74, harganya 190.000, kodenya JO07. Kalau mau order silakan di deskripsi atau via klik di bio ya, nanti bisa dicek di situ. Berikutnya ini ada jaket windbreaker juga dari Dusseldorf ya. Kondisinya 90%, masih bagus banget. Pakai karet, pakai velcro. Ini karet ya, kanan kiri sama. Terus ada emblemnya ya. Cakunya pakai zipper, pakai resleting kanan kiri ya. Di dada juga ada dua saku lagi sama. Terus kita lihat belakangnya dulu. Belakangnya warnanya biru nyala ya, dan abu-abu. Ini ada hoodie-nya ya, hoodie-nya bisa digulung ya, bisa digulung. Ada hoodie-nya kecil, nanti bisa dicek sendiri, masih berfungsi ya. Kita sekarang lihat di dalam, ini masih ori ya, Dusseldorf. Ya, sinernya bagus banget dari jaring-jaring. Ada sakunya untuk dompet di dalam. Ini ukurannya, lingkar dadanya 55, panjangnya 70, harganya 200.000. Bisa diorder dengan kode JO09. Nanti dicek di deskripsi atau di bio ya. Ada linknya, diklik di situ.
Lanjut ke jaket cewek sekarang. Jaket cewek dari Walkway. Walkway. Kita lihat dari ya, masih Walkway ori pakai karet kanan kiri. Ya. Masih lengan. Ini ya. Masih bagus. Kanan kiri masih bagus. Di dada juga ada pakai zipper juga kanan kiri. Ya, sekarang kita lihat di belakangnya. Ya, seperti ini. Pink Fanta kombinasi abu-abu. Ini hoodie-nya sudah enggak ada ya. Hoodie-nya tidak disertakan, memang tidak ada. Kita lihat di lengan ada sub, ada bordir dari Walkway Sport, masih bagus ya. Ini juga masih ori Walkway. Ya, ada innernya, oke, parasit tipis. Terus di dalamnya ada saku, saku ya, kanan kiri ada saku. Jadi untuk HP, dompet, uang bisa ditaruh di sini. Ini ukurannya 95. Lebar dada 55. Panjang 64. Harga 170.000. Diorder dengan JO04 kodenya ya. Nanti bisa klik di bio atau di deskripsi nanti kita cantumkan. Bisa diorder siapa cepat dia dapat ya. Barangnya cuma satu. Balik ke Loe Alpin. Ini juga jaket outer Loe Alpin bentuk cewek ini. Di kanan kiri dengan dua kantong pakai kancing ya. Kancingnya masih ori ya. Di lengannya tidak ada karet, pakai velcro aja. Terus di dada ada satu kantong kecil dengan emblem Loe Alpin di bordir ya. Di sini juga pakai kancing semua ya, kancing. Zipernya masih ori. Ini hoodie-nya kita lihat dari belakang saja. Hoodie juga bisa dilepas ini. Bisa dilepas. Ini ada bordiran juga Loe Alpin. Masih keren. Ini bisa disetting dengan karet ya. Karetnya masih berfungsi. Cewek memang for women ya. Loe Alpin ori ya. Jadi innernya bentuknya polkadot putih biru, ada saku di dalam untuk HP atau uang atau dompet masih cukup. Ini lebar dadanya 54, panjangnya 80. Harganya 170.000. Bisa diorder dengan kode JO03 ya. Nanti klik bio-nya, bio di Instagram atau ada link di deskripsi. Sekarang jaket cowok. Lutin breaker juga. Dari Leka. Biru navy wintek yang masih berfungsi dengan baik. Jadi barang-barang ini sebetulnya second tapi original, masih berfungsi baik. Ada logonya
bordir L rekap. Kanan kiri ada sakunya, sakunya tersembunyi ya, pakai zipper, zippernya masih ori ya, tersembunyi. Kita lihat belakangnya dulu. Rekap ya, rekap ini hoodie-nya bisa dilepas ini pakai resleting, bisa dilepas, bisa di setting juga pakai karet, karetnya masih berfungsi juga ya. Ini ada velcro-nya buat melindungi resletingnya. Ini masih ori ya, lengkap kelihatannya. Innernya juga masih ori, lengkap semua, ada emboss-embossnya lengkap. Ini ada juga saku di dalam untuk dompet, HP, uang, bisa cepet ya. Ukurannya 95 lengkap sport, lingkar dadanya 56, panjangnya 67, harganya 180k ya, kelihatannya. Bisa diorder dengan kode JU05. Silakan yang berminat bisa langsung menuju TKP, klik link di bio atau deskripsi, nanti ada ya, ya deskripsi di bawah. Ini berikutnya jaket cowok dari Prospek. Prospek ya, kita lihat emblemnya Prospek timbul ya, bagus banget, masih plus 2 resleting di kanan kiri untuk sakunya ya. Tangannya menggunakan karet dan velcro. Kita lihat di belakang, ini hoodie-nya nggak bisa dilepas ya, hoodie-nya sudah fix, nempel terus ya, yang belakang seperti itu. Ini bisa disetting hoodie-nya pakai karet ya, masih Prospek karetnya ori, ini juga Prospek ya, kanan kiri ya. Kancingnya masih ori juga Prospek ya. Untuk zippernya masih bagus, masih Prospek. Kita lihat dalamnya, zippernya warna kuning, bagus banget. Ini ya, Prospek. Nanti di dalamnya masih ada jaringnya warna abu-abu, jadi enak ini kalau di untuk camping atau kalau di gunung nggak terlalu tinggi, masih kuat lah. Ya, ini lingkar dadanya 48, panjangnya 61, harganya 180.000. Ini biasanya untuk S fit bisa M ya. Kodenya JU02. Yaitu review hari ini. Nanti kalau kalian berminat bisa lihat di deskripsi ya atau di bio. Langsung bisa diorder sekarang, sudah tampil di website. Terima kasih.